oleh kerajaan dan juga oleh negara kita lah. Tapi kita masih lagi belum mencapai tahap yang kita rasa puas lah. 2015 dah berlalu. Kalau 2015, kalau tuan-tuan ingat, pernah diisytiharkan tahun yang kita sepatutnya mencapai negara bebas dadah. Tetapi 2015 telah pun berlalu. Lagi kita masih lagi terbelenggu. Tapi bila kita bercakap begitu, bukan saja di Malaysia lah. Masalah penyalahgunaan dadah ini adalah merata dunia. Dan kalau dibandingkan dengan negara lain, kita bukanlah teruk sangatlah banding dengan lainnya. Kita berada dalam keadaan yang terkawal. Tetapi itu tidak mencukupi pada saya lah. Itu tidak mencukupi untuk kita puas hati dan kita hendakkan usaha yang lebih hebat dilaksanakan. Dan kita pada tahun ini insyaAllah ekoran daripada saranan kepimpinan negara, kita akan mencari model yang lebih baik lagi untuk Malaysia. Model yang lebih baik lagi untuk Malaysia dan dapat memberi impak yang besar. Tahun ini juga kita masih mengekalkan tema yang sama, iaitu komuniti kita, tanggungjawab kita. Yang ini dah kita nak gerakkan lah. So pada hari yang sama, selain demo motosikal, bas gerak kita ni lah, pameran gerak ni pun akan ikut sama. Jadi di beberapa perhentian atau perhentian yang kita akan adakan, so kita galakkan lah rakyat Malaysia, pemimpin-pemimpin, orang-orang di situ untuk sama-sama melihat apa yang boleh mereka gunakan lah untuk membantu usaha ke arah menyedarkan masyarakat. Jadi antara program yang akan dilaksanakan pada bulan ini, selain daripada yang ini adalah yang pertama. Pada hari ini kita mula segmen pertama dan insyaAllah akan ada segmen kedua pada hujung bulan, iaitu arah ke selatan. Selain itu, kita ada beberapa lagi program yang telah diaturkan di peringkat ibu pejabat ini sendiri dan juga di peringkat negeri-negeri lah. Pada 19 hari bulan kita ada hari terbuka, hari terbuka AADK di pusat CNC Sungai Besi. Jadi pusat CNC Sungai Besi adalah salah satu daripada pusat-pusat kita yang menerima klien-klien secara sukarela. Jadi memang ini salah satu perkara yang kita nak kita nak galakkan supaya keluarga-keluarga yang ada masalah, anak-anak mereka bermasalah, untuk datang secara sukarela. Datang secara sukarela mendapatkan bantuan daripada pihak kita. Jadi yang itu yang kita nak galakkan. Seterusnya, pada 21 hari bulan kita ada forum Ehwal Islam, forum perdana Ehwal Islam. Pada malamnya, saya rasa hari siangnya kita ada khutbah Jumaat yang akan dilaksanakan di semua masjid-masjid di negara inilah. Jadi antara kawasan-kawasan berisiko tinggi ini adalah salah satunya adalah kawasan jangan federal. Keduanya kawasan nelayan, tiganya kawasan projek perumahan rakyat. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang kita telah kenal pasti berada dalam 178 kawasan. Jadi untuk program kali ini, segmen ini yang mana kita ada tembaru ni, yang mana kita buat perhentian beberapa tempat ni, kita juga menumpukan perhatian kepada kawasan Perda. Dan kita pilih untuk perancarannya adalah di Perda Keratong. Kepimpinan Perda daripada Ibu Pejabat akan turun sama dengan kita esok lah untuk kita lihat apakah perkara-perkara yang kita telah laksanakan dahulu yang masih berkesan yang boleh kita teruskan, dan rancangan-rancangan baru kita lah. So apa yang penting ni, pihak agensi tidak ada kebangsaan dan juga polis contohnya tidak boleh berada bersama-sama masyarakat sentiasa. Jadi kita antara program penting PDH kali ini, kita mendidik pemimpin-pemimpin komuniti di kawasan-kawasan yang berisiko ni lah, untuk mereka mengenal pasti masalah dan pada masa yang sama memberi ilmu kepada mereka apa yang mereka boleh buat dari segi kaunselingnya dan sebagainya, dan tahu saluran-saluran untuk mendapatkan bantuan kita lah, termasuk mengetahui pusat-pusat pemulihan yang kita adakan secara sukarela. Kadang-kadang orang tak perasan kita ada pusat-pusat sukarela, sama ada di pusat ataupun tindakan yang kita ambil secara outpatient. Kita ada klinik-klinik di banyak bandar-bandar kita, yang mana mereka-mereka yang tidak akan masuk ke pusat, mereka juga boleh dapat bantuan daripada klinik-klinik kita lah, dari segi perubatan, dari segi kaunseling dan sebagainya. So ini antara usaha kita untuk tahun ini yang lebih fokus. Masa yang sama juga, saya dah sebutkan tadi, kita nak cari model yang lebih mantap. Jadi model ini mesti ada komponen pencegahan lah. Jadi saya yakin untuk Malaysia betul-betul berjaya dalam memerangi dadah, kita punya model pendidikan pencegahan mesti berjaya. Maknanya usaha kita kepada kumpulan anak-anak kecil, prasekolah, anak-anak sekolah rendah, sekolah menengah,
dan juga institusi penyelidik ini, itu mesti berjaya. Jadi maknanya kita macam mana nak, itu sebabnya kita nak galakkan rakyat Malaysia ni.